Al-Hikam 159 membahas tentang nur alam gaib tidak akan terbuka selama manusia itu masih ada syahwat, masih ada kepentingan kebendaan dunia, dan masih melakukan kebiasaan-kebiasaan adat istiadat. Jadi alam gaib itu akan terbuka kalau kita sudah bisa meninggalkan tiga hal ini, yaitu syahwat, adat istiadat, dan kepentingan duniawi, badania, material, materi. Paman saya, Anas bin Tawar, waktu perang Badar dia ikut. Itu perang nanti dia kata sahabat, dan saya dia di waktu orang yang sudah kacar-kacir, dia mengatakan kepada sahabat, ya sahabat, saya baru saudara, sugeng sahabat. Ini kan masuk kita tidak ada terus berujung kursi. Sama ditutup di luar aja, kita tuh ayo. Dan nafsu itu berdapat jalan. Kalau dibukakan, dah orang hidup. Kalau kita bukakan tabu kata yang belum telah, al-gay, memang jadikan al-sulat juga. Kita jadikan besok dunia, fil-gaw alam semuanya. Dan belum dibukakan. Walau tufta, kata yang dan dibukakan, maya di apa? Lapangan di depan yang lain. Saya memang begitu dia. Mangan korpo-korpo berapa biji. Dia mengatakan kepada saya biasa, kalau masuk surga, itu gak bisa berubah. Kesuai. Berapa biji? Dilepelak. Hancur dia. Dibawa oleh kami perang-perang jaga sama dia. Dan dia terbunuh. Adanya dia ke rumah. Tidak ada yang lalu. Mana Anas? Karena Jakarta tak sama mengatakan. Kejauh jadi kukunya. Kata saudara teman ini, Anas bin Tawar. Nombor. Kejamnya orang kata, bukan cuma di bunuh. Islam malah tidak boleh sama sudah. Al-Qaib, Al-Qaib, yang Allah telah mengajarkan. Memang kita jadikan yang ada dalam di atas ini. Dan belum buka ke dalam. Kalau dibuka, tidak jalan di depan. Kondok itu sobat Allah, gajah suci. Dan kita suka. Semua dunia ini satu pun. Terus berkata pelata. Kata Rasulullah, Allah memuliakan seluruh alam dunia ini. Kata Rasulullah dalam genggaman cakap begitu. Tunjuk api. Ibn Abdul mengatakan, Masjulun bin Muhyibati. Seakan-akan dikurung penjara. Makanya Rasulullah mengatakan, Ad-dunia, dunia ini penjara bagi orang yang beriman. Ya Allah penjara, asal berkata. Kecil-kecil jepret. Cakap, jepretan. Begitu sudah melihat itu roh. Pada saat mulai melangkah jalan. Tidak ini gitu. Bila mencoba. Pada saat akan meninggal dunia. Istrinya yang mengajarkan gua. Musibah tak. Alangkah berangkat musibah. Itu musibah mati. Mau mati musibah itu. Kalau saya mati, kata dia kembali ucapkan, wah farhana, alangkah gembiranya saya. Kenapa? Lepas dari penjara, bebas dari kakak ini. Masjid sakit dari penjara, ditegur dengan ini. Tentunya sijidul mu'min penjara dan apa bagi orang kafir, sebab orang kafir surga bagi mereka. Begitu dia lihat dibukakan lalu satu surganya dengan pendadaan dadah dirinya sendiri. Rasulullah SAW meninggal di atas pangkuan suci Aisyah. Lihat di atas apa dengan Rasulullah, Allahumma rafi'il 'ala, ya Allah kumpulkan dengan teman-teman yang di atas.
Rupanya Rasulullah sudah bosan sama kita. Sejak saat ini kan pun Rasulullah meninggal dunia, umurnya dia masih kurang lebih 11 tahun. Ayu-ayu dia putih, tunggang kelera merah. Dan yang atas, ya Allah, kumpul sinar yang berdua. Imam telah mengatakan, Al-Gadir, Firkaul. Memang kita ditaruh sama Allah di bumi, di tengah-tengah. Di atas ada 7 putar langit, di bawah ada 7 putar langit. Sengaja kenapa? Imam telah mengatakan, Kau anda dan kamu jauh harus akan-akan di alam.